sampai nanti seperti Pak Kadis bilang, lo itu apa gas pergi ke dapur, ya pergi ke dapur atau kembali kita dipakai premium, ya ini luar biasa, ya dari 51 kabupaten jadi total yang akan turun ini di 2022 itu ada 30.000 mesin nelayan. Dari 30.000 pompa tertinggi, 30.000 pompa itu dibagi ke 51 kabupaten di Indonesia. Dan tertinggi adalah di Kabupaten Bone. Tepuk tangan di Kabupaten Bone. Kedua tertinggi ada di Kabupaten Maros. Beda 5 di sini. Mungkin ketiga tertinggi ada di Kabupaten Wajo, se-Indonesia nih ya. Mungkin nomor 4 tertinggi ada di Kabupaten Bulukumba. Kira-kira begitu Pak Sultan? Ya, semua wilayahku. Ya, ya. Jadi, ya gini Pak. Nih saya mau kasih pendidikan politik. Bukan hanya pilek saja, termasuk pilkada. Saya tidak bagi gula, saya tidak bagi sarung. Nah begitu amplop nalisari lo caleg 51 paling tinggi, teratur paling tingginya. Ini berapa harganya? Ya tadi Pak Hadis mengatakan ada dikasih uang 500 juta lewat APBD ya Pak ya Hadis, hanya bisa dari 60 pompa. Saya hitung-hitung 8,3 pompa saja Pak, kalau ini kasih gas, kalau konversi kasih itu. Kita hitung ini di DPR. Ya, setiap tahun kan kita menghitung anggaran. Jadi kalau menghitung anggaran, nah saya paling agak cepat jalan kalkulatorku. Terutama kalkulatorku berapa buat dapilku. Pak Wakil, dapil saya ini kan Maros, Pangkep, Baru, Parepare, Bone, Sopeng, Sinjai, Bukumba. Hanya 5 kabupaten yang saya kasih pompa. Itu totalnya berapa? 7.220 pompa di dapil saya. Dari 30.000 satu Indonesia. Karena nomor 1 tertinggi Bode, nomor 2 Maros, beda 5, nomor 3 Wajo, nomor 4 Bulukumba. Satu Indonesia itu paling tinggi 7.200. Ya 22.000 bagi pokok 150 apa di kabupaten seluruh Indonesia enggak tahu di mana dibagi. Karena kenapa? Karena teman saya Pak Limudin rata-rata kalau saya tanya teman saya di DPR di Komisi 7, mau nggak ngurusin pompa petani nelayan? Ah ngapain ngurusin kayak gitu? Capek, memang capek. Saya nginput-nginputin KTP, kakata, cek lagi, pergi lagi sosialisasi, ingatkan. Nanti siapkan KTP, siapkan KK, siapkan pompa lamata, nggak mau kepo-kepo dengan merung TV ini. Ya, bawa. Kenapa harus ada pompa lama? Itu membuktikan memang petani, walaupun saya tahu sebenarnya jarang kondong petani itu punya pompa kecuali petani agak ini. Tapi dia mau tanya, mak beli.